Halo adik-adik, apa kabar? Kembali ke negara GameSpot. Hari ini kita akan mereaction sebuah film. Di mana film ini? Halo adik-adik, kali ini kita akan mereaction. Ya, tapi bukan reaction animasi di GameSpot atau reaction Skibidi di toilet. Bukan adik-adik. Tapi kali ini kita akan mereaction sebuah film yang konon katanya ini film lagi viral-viralnya. Ada yang komen, bang, reaction apa digital circus The Amazing itu yang lagi viral. Ada yang komen macam tuh ya, walaupun tak banyak, cuma satu saya baca, tapi saya lihat view-nya mantap banget, 91 juta. Baru 4 minggu loh, baru 1 bulan ya sudah 91 juta yang download, yang nonton. Ini udah ngalah-ngalahin Skibidi toilet ya teman. Bahkan ini videonya, satu video itu 25 menit ya teman. Jadi saya mau nonton sambil makan ubi goreng. Ya, jadi saya lihat-lihat sedikit videonya ya. Kayaknya videonya ini video kartun. Tapi, lihat itu. Menyajikan animasi cerita yang penuh warna dan kadang-kadang pembunuhan. Jadi yang kecil janganlah ditiru. Film-film kayak gini memang kayaknya temanya anak-anak ya. Cuman harus hati-hati, harus bimbingan orang tua. Kenapa? Karena film-film seperti ini ya, termasuk channel saya juga. Itu banyak adegan-adegan yang sebenarnya tidak cocok untuk anak kecil. Maka dari itu kalau mau nonton itu harus sudah gede atau paling tidak dibimbingi oleh orang tua atau koko cecenya yang sudah dewasa. Oke, jadi langsung saja ya kita nonton. Dan di sini saya akan sedikit berkomentar ya, karena kenapa? Karena di sini dia itu ngomong pakai bahasa Indonesia loh. Ya, tapi kayaknya channelnya bukan dari channel Indonesia. Ya, jadi dia ngomongnya tuh agak lumayan banyak. Kalau saya ngomong juga nanti nggak ngerti apa yang ditonton, apa yang dia cakap ya. Di Amazing nih kita sedikit. Lagunya Kane, asik ya. Si culun ini NPC-mu atau dia anggota baru? Karena kalau dia karakter baru, lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal. Aku nggak mau yang ulang lagi. Wah, wah! Sepertinya ada manusia baru yang masuk ke dunia ini! Ini kok headsetnya nggak bisa dilepas sih? Tarik aja terus, tapi belum ada yang berhasil sih. Berarti bentar, dia ini karakter baru di dunia sirkus ini kayaknya ya, mungkin kenapa? Ya. Kenapa? Jadi begini, makan dulu ya. Aku tadi pakai headset aneh, terus tiba-tiba aku di sini. Kalian siapa? Kenapa ini nggak bisa dilepas? Ini di mana? Coba tenangin diri kamu dulu. Semua bakal baik-baik aja. Headset? Kita pernah begini kok. Kamu cuma perlu tenang. Ini kenapa? Banget sih! Kenapa aku... jangan! Nggak boleh, nak! Kita nggak boleh ngomong kasar di sini! Basic digital set... Dia kayaknya ngomong kasar ya, cuma disensor ya, ada mulutnya gambar-gambar XX silang-silang tadi ya. Dan diingetin tidak boleh ngomong kasar. Bagus ini ya, bagus. Dekas tempat untuk dinikmati oleh berbagai usia. Dan kamu telah memasuki dunia yang penuh keajaiban, yang apapun bisa terjadi. Ya, kecuali ngomong kasar. Hah, aduh. Bagus. Terus? Gak ada ngomong gimana kasar. Gimana caranya aku bisa keluar? Bener ya, jadi kayaknya ini kejebak ya. Saya baru tahu juga temennya, adik-adik yang paham boleh komen ya. Iya, kamu tenang dulu, tapi kenyataannya kita nggak bisa... Nggak bakalan. Apa? Diam, Jax. Tapi ya, dia benar. Selamat datang di rumah dan tubuh baru kamu. Rumah baru? Maksudnya apa? Guys, jangan jahat dong. Kami udah lama di sini. Lihat aja tuh Kinger, dia yang paling lama di sini. Apa ada yang bilang soal koleksi serangga? Ya heran lah kalau dia gila. Oke, aku ngerti sekarang. Ini mimpi kan? Aku cuma perlu ngikutin aja sampai aku bangun, iya kan? Terserah kamu lah. Mereka ngerusak topengku. Oh ya, Kane, bakal ada petualangan baru buat si pemula ini nggak? Sebelum itu, aku ingin mengajaknya berkeliling area sirkus terlebih dahulu. Ayo kita berangkat.
Di sini adalah area tenda kita. Ini akan menjadi tempat tinggalmu sekaligus untuk berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas ini mungkin termasuk... kolam bola, golf mini, dan banyak lagi. Nah, di sini ada pelataran. Keren ya. Kamu bisa berenam di kolam danau digital atau mengikuti karnaval wahana digital. Siang, malam, tidak masalah. Pilihan suasana, terserah. Udah, cuma itu aja. Oh ya, enggak dong. Ini ruang hampa. Kita sama sekali enggak kesini. Aku juga enggak tahu ada apa di sana. Itu... kita tetap di sini, di mana ratusan mataku yang maha melihat bisa mengawasimu. Aku mencintaimu, Ken. Ayo pergi sebelum bulannya semakin genit. Tunggu, itu apa? Bulannya genit. Wow, cepat bersihkan lantai itu. Laksanakan, bos. Kok kamu kayak gitu sih? Tunggu. Tadi itu pintu keluar, bukan? Apa itu jalan keluar? Keluar kemana? Kalau ada jalan keluar, kita nggak bakal di sini sekarang. Iya, kamu tuh aku pastikan tidak ada pintu keluar ajaib apapun. Oke, katanya tadi ada pintu keluar ya. Dia curiga ya. Coba saya cek ya, apakah memang benar ada tadi. Oh, ini. Oke, kita lihat ya. Aku mencintaimu, Ken. Ayo pergi sebelum bulannya semakin genit. Nah, pintu sini. Tunggu, itu apa? Oh, dia langsung ngajak ke sini. Kayaknya itu mungkin pintu keluar dari dunia sirkus ini ya. Mungkin ya. Oke, let's go, kita lanjutin. Apapun, kamu mungkin sedang mengalami halus. Oke, bentar. Pastikan tidak ada pintu keluar ajaib apapun. Kamu mungkin sedang mengalami halusinasi digital karena pikiranmu yang bertransisi ke dunia digital. Tapi sumpah tadi aku melihat halusinasi digital. Gimana kalau kita membicarakan hal lain? Nama kamu mungkin? Namaku? Namaku itu aduh. Kenapa aku nggak bisa ingat nama aku? Tidak ada yang ingat nama mereka saat mereka masuk ke digital sirkus. Salah satu hal yang tidak bisa aku kendalikan adalah pikiranmu. Jadi yang bisa aku bantu hanya memberikan nama baru. Namaku siapa? Jangan pusing dengan kepala kecilmu. Nama barumu bisa apa saja. Dan ini kamu menyetujui bahwa nama pilihan untukmu tidak boleh melanggar perjanjian lisensi pengguna sirkus digital yang menyatakan bahwa namamu tidak boleh mengandung konten yang tidak senonoh, termasuk tetapi tidak terbatas pada materi seksual eksplisit kasar, mengejek, pencemaran nama baik, penfitnahan, kekerasan, dan atau konten ilegal atau kata-kata kasar. Bagaimana menurutmu? Hah? Aku gak peduli, pilih aja terserah. Coba kita lihat. Bagaimana dengan XCCC? Aku gak... ya jelek sih, kita coba lagi. Bagaimana kalau Pomni? Pomni? Ya, boleh juga sih. Kayaknya itu... Ding dong, kamu benar, Jax. Kita harus adakan petualangan baru untuk anggota baru kita, Pomni. Tadi juga aku bilang begitu. Kamu, apa kamu suka petualangan? Aktivitas, keajaiban, bahaya, horor, sakit, penderitaan, kematian, atau lembunyak gue bolu? Dasar parasit! Aku beneran gak... Karena kamu baru, kita akan adakan petualangan in-house sederhana untuk membantumu memahami cara kerja dunia ini. Apa? In-house? Aku gak mau ya petualangan in-house. Jangan khawatir, Zubal. Akan kubuat yang sederhana yang masih bisa kamu pilih untuk tidak ikut terlibat. Petualangan hari ini adalah... mengumpulkan goyng! Di mana seluruh tenda sirkus akan dipenuhi glowings! Dan kalian harus menangkap mereka! Mereka bola. Itu apa? Sedang kamu bertanya, Bubble, mereka makhluk kecil! Mereka ngapain? Mereka! Caranya mereka! Glowings adalah makhluk kecil yang nakal yang mencuri segala sesuatu yang mereka temui! Kenapa adonan berjalan ini melakukannya? Bagaimana menghentikannya? Itu tugas kalian untuk menjawabnya! Semoga beruntung para superstar kecilku! Oke, dia kayak ada games gitu ya. Tadi itu maksudnya apa ya? Oh, itu cuma salah satu petualangan kecil, Ken. Yang biasa kita lakukan supaya kita nggak berubah jadi gila. Oh. Kayak kamu nggak aja. Kalau ada yang butuh aku, awas ya. Aduh, aku. Aduh, Zubel udah dibunuh. Putus badannya. Ngomong-ngomong, kalian mau cari makan nggak? Oh, dibunuh. Itu statusnya dibunuh. Mainannya dicopot-copotin ya. Tunggu deh. Kita harus
mampir ke tempat kau, Fumo. Aku yakin dia pasti senang ketemu Pomi. Bentengku yang gak pernah kalah. Mau ikut kami gak? Nyamperin Kofmo? Enggak deh. Kayaknya Kofmo udah gila. Terakhir kita ngobrol, dia terus-terusan ngomongin soal pintu keluar. Sama seperti kamu, Pomni. Mungkin kamu juga udah gila. Tapi, tunggu. Bukannya itu berarti pintu keluarnya emang beneran ada? Bisa juga kamu kehilangan akal sehatmu lebih dini. Coba gimana? Ya, mungkin aku bisa coba tanya dia soal apa ini nyata atau enggak? Karena aku yakin ini semua cuma mimpi. Dia masih nganggap ini mimpi. Kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Aku rela ngelakuin apa aja, asal bisa ngeliat hal konyol terjadi sama orang lain. Oke, aku udah muak sama makhluk-makhluk ini. Kamu, aku, dan Pomni, kita samperin Kaufmo. Lalu si Cengeng, dan siapalah ini bakal pergi ngurusin situasinya Zubel. Si Cengeng dan siapanya ini? Menurut kamu, masangin mereka berdua itu ide yang bagus? Oh ya tentu dong. Mereka adalah karakter dengan mental paling stabil yang sangat cocok diandalkan. Hayo nona-nona, kita gangguin badut itu. Padahal nggak stabil ya kayaknya ya. Seru ya ternyata ya. Aku baru tahu. Topeng komediku rusak lagi. Oh, di luar hujan. Kengkel, bikin kaget aja. Jadi tempat tinggal kita di sini. Atau ya, tempat kita tidur. Ya, meski sebenarnya kita nggak butuh tidur, kadang-kadang kan enak juga bisa istirahat dari semua ini dan punya rutinitas. Nanti foto kamu juga ada. Udah ada deh ternyata. Keren. Aku masih belum ngerti soal... Matanya lucu banget. Aku masih belum ngerti soal petualangan itu. Kita harus banget ikut ya? Kenapa kita nggak nyoba cari jalan keluar? Ya, biasanya sih gitu. Pas pertama kita datang, tapi abis nyoba berkali-kali terus sadar kalau kita nggak bisa kemana-mana, terus ngejar tujuan yang nggak tercapai, bakalan bikin kamu agak gila. Akhirnya kamu bertanya-tanya apa arti semua ini, terus kamu kehilangan pandangan tentang siapa kamu dan kenapa kamu hidup, dan saat kamu di titik terendahmu, sesuatu yang sangat mengerikan bisa terjadi. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita hadapi hari ini. Selain itu, petualangan bisa menjaga pikiran kita tetap sehat dan terstimulasi. Untung semua ini cuma mimpi, ya kan, Pomni? Kita lagi ngapain ya? Kita ngapain di sini? Lagi nyamperin salah satu teman kita. Oh, temennya. Atau mungkin dia lagi keluar ya? Semoga dia nggak kenapa-napa. Tenang aja, boneka. Aku punya kok kuncinya. Apa? Kenapa? Kok bisa? Kamu nggak berhak dong punya kunci semua kamar? Ya elah, dari dulu kalian nggak apa-apa. Aku megang banyak kunci. Oh iya, hari ini aku ninggalin sesuatu loh di kamar. Kabarin ya kalau udah ketemu. Kamu nggak takut kan sama kelabang? Jax! Itu kan hal yang paling aku takutin. Tega banget sih. Ya, bisa aja itu pertanyaan yang nggak ada hubungannya. Kamu nggak bakal tahu sampai itu kejadian. Aku cariin kemana-mana. Makasih lo udah disimpenin kopi. Aku cabut duluan ya, dadah. Oh, gawat, kau mau terabstraksi. Tenang, gak apa-apa. Itu apaan? Itu mungkin hal mengerikan yang barusan aku ceritain. Saat jatuh ke titik terendahmu. Tunggu, mungkin masih ada waktu kalau kita panggil Kenko. Kofmo, dengar dulu. Mungkin kita emang gak selalu akur kayak waktu aku pura-pura ketawa pas denger lawakan kamu. Tapi sumpah, menurutku itu beneran lucu kok. Waktu itu aku cuma lagi bete aja. Hei, Pomni, kira-kira kamu bisa tolongin aku gak? Aku ngerti kok, kamu gak tahu. Rusak dia, nge-glitch. Maaf ya. Oh, jatuh dia. Oh, ngejarin itu, mainan itu.
Tangannya mesti ngegrit. Rusak ya kayaknya. Ya elah. Kita lagi ngeliatin apa sih di sini? Lihat glowing ke bawah bagian tubuh Zuba ke bawah sana, ingat gak? Oh iya, makasih diingetin. Kita payah ya kalau urusan kayak gini. Halo, guys. Jax, lubang zubilnya ketemu. Keren. Kamu gimana? Semoga dia gak marah karena aku gak ketawa pas dia ngelawak. Oh, dia baik-baik aja kok. Malahan, aku gak pernah lihat dia segirang tadi. Aduh, syukur deh kalau dia belum gila total. Bohong. Oh iya, tadi dia nyuruh aku ngasih kamu ini. Kayaknya itu sarang. Halo? Animasinya bagus ya. Itu namamu kan? Sebelah sini. Hei, aku tadi, jujur, aku gak ada maksud ninggalin kamu kayak tadi. Coba aja lihat tanganku. Aku bingung mesti ngapain. Gak apa-apa kok. Yang kamu harus lakuin adalah cari dan temukan Geng. Dia pasti disini ngebenerin aku dan mengurus kamu. Oh, okay. Tapi Kain ada di mana ya? Aku juga gak tahu. Coba cari aja. Atau mungkin coba panggil namanya. Okay, aku coba ya. Kamu tetap di sini aja ya. Ya, emang kamu gak bisa kemana-mana sih. Maksud aku tetap bertahan ya. Aku janji balik lagi. Oke. Oh iya, Pony. Maaf ya, hari pertama kamu sini harus jadi seburuk ini. Oh, ya gak perlu khawatir soal itu. Sekarang aku coba cari Kain dulu ya. Suaranya imut ya. Halo? Kain? Kita ada sedikit masalah nih. Wah, tempatnya gede juga. Wow. Untuk masa non-glowing ini yang macam apa yang lancar masuk ke sarang ratu glowing yang aku. Oh, jadi itu panggilanmu. Kamu tahu nggak, harusnya kamu minta izinku dulu sebelum maksa aku buat melihat sesuatu yang menjijikkan gitu. Kurang ajar. Raninya kelinci jelek ini mengocok di hadapan sesuatu yang mulia. Ya, sebagai sesama yang mulia, saya memohon izin untuk dapat. Lihat, itu Zubel. Hai, Zubel. Tolong aku, bego. Agak kasar ya, Zubel. Aku nggak jadi bantuin deh. Agak kasar deh. Oh, kalah terus. Yes! Tangannya mau hompimpa juga. Kertas. Selalu kertas. Dia ngeluarin gunting terus. Oh, kalah terus. Yes! Kalah terus. Kena! Hey, Jinger! Dasar banget! Dia nggak apa-apa kok. Dia nggak apa-apa kok.
sembunyi, aku harus sembunyi. Ah, dia ngeliat diri dia ya. Set. Ya ampun, kayak di mana sih? Pintu exit. Cuma lihat matanya. Dunia asli ya. Dasar satu bulan karakter warna-warni bodoh. Kalian seharusnya sadar kalau semuanya harusnya goings. Aku goings. Kalian harus goings. Tuhan juga harus goings. Agak aneh dan konyol sih. Ya, tapi kamu masih mau nonton? Aku kesini bukan buat petualangan ya, cuma mau ngumpet dari. Oh, untung kamu nggak apa-apa. Kamu nggak ngalamin acara permainan di dalam kan? Kamu ngomongin apaan sih? Ada apa? Oh, itu sih Kofmo. Udah, tenang aja. Kofmo terabstraksi. Nah, dia nggak apa-apa kok. Terus, gimana caranya kita keluar dari sini? Guys, itu apaan? Huh. Wanita duluan. Tunggu, ngapain aku bilang gitu? Jahat banget. Kayak Squidward ya. Bentar, Kofmo ini malah nggak di sini? Bukannya ini semua tuh buat dia ya? Diam dong, suara eskalatornya nggak kedengeran. Kayak Squidward, mirip. Dia gila nanti. Jadi gila kan? Oh, Bubble, kamu selalu bisa membuatku mengatakan kalimat ini. Apa? Ada peringatan di jam gilaku di waktu seperti ini? Ya ampun, ada yang menjelajah ke ruang hampa. Mereka akan jadi bubur. Oh, dia yang ngaturnya ya. Di sini kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oh iya, perbuatanku, Kain. Kofmo mengalami semacam kofmosis dan terabstraksi. Kofmo terabstraksi? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?
Ayo masuk ke gudang bawah tanah. Wih, hebat ya banget ya. Aku gak percaya deh Kofmu nyerah gitu aja. Sorry ya Kinger, kirain yang bakal begitu kamu. Terima kasih. Yang artinya kita emang gak bisa ngandelin Kinger buat apapun. Rasanya sakit banget. Aku harus minta maaf karena berbohong soal pintu keluar. Kalian mungkin berharap pintu itu benar-benar ada, tapi kenyataannya ya, aku bingung menentukan apa yang harus aku taruh di sisi lain dan akhirnya itu tidak pernah selesai. Ya, kalian tahu kan betapa aku tidak suka orang lain melihat pekerjaanku yang belum selesai, terutama jika itu mengarah ke ruang hampa. Dan sepertinya kalian telah mengalahkan Ratu Glowing, jadi petualangannya selesai. Hadiahnya adalah jamuan digital lezat yang dimasak oleh kepala koki kami, Bubble. Dibuat dengan cinta yang kuberikan secara legal. Ya, jujur aku lumayan lapar sih. Kamu kan gak ngapa-ngapain. Terus? Masa aku gak boleh lapar? Ya, gak beneran sih. Kita gak perlu makan, minum, atau tidur di dunia digital ini. Jadi, makanan digital hanya memberikan sensasi makan virtual tanpa manfaat nutrisi atau gizi apapun. Shh, cukup, Ferguson. Sejak kapan kamu jadi ahli dunia digital? Ahli dalam apa? Production. Wih, keren sih ini. Oke, bentar ya. Ini pasti ada kisah sebelumnya ya yang ngebuat dia masuk ke dalam dunia komputer tua yang sudah jelek tadi, teman-teman. So, episode come modern episode don't look. Tapi aku nggak tahu yang mana dia termasuk yang mana ya, yang sebelumnya ya. Ini videonya kayaknya beda. Wah, jadi yang tahu ya, kok boleh komen lah ya, soalnya saya tidak begitu tahu jalan cerita awal mulanya kenapa dia bisa masuk, dan kayaknya itu manusia normal yang masuk dalam komputer ya, mereka-mereka itu ya. Wah, next kalau ada kelanjutannya kayaknya seru juga ya kalau ditontonnya. Tapi lama banget ini, sumpah 25 menit, tapi puas banget nontonnya ya. Wih, GG sih ini lagunya bagus, animasinya bagus, karakternya bagus, pengisi suaranya juga bagus. Pantes 51 juta ditonton. Luar binasa. Oke lah adik-adik, untuk reaction kali ini, ya saya tak peduli lah ya, kalaupun memang kena copyright, ya sudah lah, apa boleh baut ya, cuman saya mau nonton bareng saja sama adik-adik, tapi kalau tidak kena copyright, ya lebih mantap. Tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kelanjutannya, kita bisa nonton lagi kalau tidak copyright. Nonton bareng. Oke lah adik-adik, terima kasih telah menyaksikan dari awal ke akhir video. Terima kasih sudah klik like, komen, subscribe, kalau cinta dan share. Sampai jumpa di next reaction The Amazing Digital Circus episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.